lagi di channel Lepas Gaming. Oke guys, kali ini kita akan bermain Minecraft HP lagi. Dan hari ini saya akan memberikan kepada kalian Minecraft Official ya guys ya. Saya akan memberikan kepada kalian Minecraft versi 1.2.13 yang Official guys. Akhirnya setelah beberapa hari yang waktu itu, waktu kemarin-kemarin ya guys ya. Setelah beberapa hari sudah versi beta terus dan menerus dan terus-terus menerus guys ya. Beta terus coy, wadah. Akhirnya muncul juga dan rilis juga Minecraft yang Officialnya guys. Oh my god, ini sudah versi Official jadi pasti harusnya lebih keren lagi ya guys ya. Lebih mantap seharusnya guys ya. Dan oke guys, kalau kalian ingin download ada linknya di deskripsi bawah guys. Ini tanpa lisensi, jadi kalian tinggal download dan kalian tinggal mainkan. Ini benar-benar keren sekali ya guys. Menurut saya sudah versi Official, karena sudah berapa updatean yang menurut saya hampir tiap hari update. Dan akhirnya muncul juga yang versi Officialnya guys ya. Dan besok pasti update lagi. Anjir. Oke guys, disini saya akan mereview sama kita akan mereview sama-sama guys ya. Minecraft versi 1.2.13, oke okay? Di sini kita akan coba lihat di bagian skin. Nah, di bagian skin ini, ini skin-skinnya semua ya guys ya. Di sini skin saya nggak tahu kenapa ini hanya ada 5 guys ya, ada 5 5 stack skin guys ya. Dan kalian komen di bawah apa kalian skin kalian juga seperti ini atau memang HP saya yang seperti ini guys. Saya rasa ini karena HP saya guys ya, karena gagal merefresh atau gimana, soalnya di HP saya itu sudah full dengan banyak sekali data-data dan aplikasi guys, oke? Nah di sini banyak skin-skin yang sedikit menarik buat saya guys ya. Di sini ada skin ini ya, ini skin 3D ini keren banget ini juga ya. Ini sih rata-rata di bagian ini 3D guys. Nah coba ini bayangkan guys ya, bunga matahari aja dibuatin skin, kocak yang mojang ini guys ya. Oke, di sini juga. Nah, di sini juga ada patung jerami apa ya maksudnya ini? Kalian komen di bawah di desa kalian ini namanya apa ya? Kalau di sini patung jerami namanya kalau nggak salah ya. Ini untuk di sawah, orang-orangan sawah. Nah, ini orang-orangan sawah dan di sini juga apaan? Coba ini ya. Oke, ini kayaknya mimi peri bukan sih? Anjay, kayak mimi peri ya perasaan saya. Oke, di sini. Oke, ini di sini ada kayak bajunya The Dreamcraft ya guys ya, di bagian tengahnya di sini. Nah, ini baju gajah. Di sini waduh rasis banget ya di sini put. Gila nah ini mojang ini mau bikin memasukkan skin yang seperti ini. Bayangkan di sini putih-putih dan ini tit. Bayangkan dia ada di tengah-tengah gitu guys. Oh my god, ini bagus temannya paling di ujung gitu ya. Ini bagian tengah-tengah aja. Aduh tersiksa banget ya. Di sini, di sini Sparta ya. Sparta bukan Cina. Orang-orang berotot ya guys. Orang-orang perkasa. Oke, di sini juga ini orang-orang Roma gitu guys ya. Nah, di sini oke. Lalu di bagian sini kayaknya ini sudah kemarin kalau enggak salah adanya ada perempuan metal coy ya. Perempuan metal. Oke, di sini wow. Oke, di sini juga ada apa ini? Gila, ini kucing atau apa sih ini? Ini kayaknya beruang atau apa sih? Kalau komen di bawah coy, ini apa aja? Wih, keren coy. Cool banget ya kayaknya. Cuma pakai kos gantong gitu ya. Lalu pakai kacamata warna hijau, mantep jiwa. Oke guys, di sini kita akan coba melihat di bagian store. Nah, di bagian store ini apa sih yang ada yang baru guys ya? Semoga di bagian store ini yang baru-baru yang lebih keren dari pada versi sebelumnya. Oh my god, di sini apa ini? Brickstar Diecar. Nah, kita lihat coba dulu. Nah, oh di sini ada Ward ya guys ya. Di sini Ward-nya. Oh my god, ini benar-benar keren banget. Di sini ada mobilnya guys. Waduh, keren. Dan harganya 310 koin ya guys ya. Nggak tahu saya kalau dirupiahkan ini berapa. Dan bagi kalian ingin saya unlock skinnya atau teksturnya, kalian komen di bawah bang, unlockin bang. Dan kalian like sebanyak-banyaknya guys ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk aktifin notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang menarik lainnya buat di channel ini guys ya. Oke, oh di sini Esther is line. Nah, mungkin ini spesial pasca guys ya. Di sini spesial pasca. Di Mobile Legend pun ada spesial pasca guys. Nah, Magma Runner. Nah, Magma Runner ini kayaknya yang pernah dimainin The Dreamcraft. Kalau kalian subscribernya The Dreamcraft, angkat tangan. Enggak cuy, angkat kaki. Enggak bercanda. Dan ini kayaknya, ya betul lah, kayaknya ini yang pernah dimainin sama dia. Dan ya,
ini kayaknya dia cuma jalan kiri kanan kiri kanan sampai sampai di bawah kalau misalnya. Pokoknya dia harus menurun terus guys ya. Dan kita akan coba lihat lagi di sini ada apa lagi. Ini kastil, kita baca. Oh yes, tanpa kastil. Nah ini ward guys ya, ini adalah sebuah kastil. Wah ini keren juga guys ya. Ini di tengah laut atau di tengah air gitu ya. Kayaknya di tengah air gitu guys ya. Oke kita coba lihat lagi selanjutnya ada spearing. Di sini spearing adalah Oke guys, ternyata spearing ini, nah ini spearing ini ternyata adalah skin. Nah, ada 8 skin. Ya guys ya, ada 8 skin. Ya 18 maksudnya guys ya, 18 skin. Ini nyampe 18 kak. 5 5. Oke, 5 5. Kayaknya lewat cuy. Kita lanjut aja, kita kembali lagi dan kita lihat bagian setting. Di setting ini kayaknya ada yang baru di bagian video ini guys ya. Di bagian video ini, nah ini screen animation ini. Lalu di bagian mana ya? Di bagian controller ya. Di bagian controller ini button swap ini ya guys, AB dengan X ya ini. Ini mungkin kalau nggak salah ini untuk yang kalian suka pakai gamepad ya. Kalau kalian suka pakai gamepad mungkin akan menggunakan itu guys. Nah oke guys, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka ada linknya di deskripsi bawah. Dan kalau kalian ingin saya unlock semua skin, tekstur yang di store, kalian komen di bawah guys ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali. Kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. See you next time. And bye-bye my friends.